Nama Eja. Tanggal lahir 23 bulan 7 tahun 1992. Kemudian nomor rumah 10. Saya lihat kamu pertama kali, hawanya adalah dahsyat. Masih kecil usianya saja, tapi pengalamannya dewasa. Itu yang saya rasakan di Eja. Dan kemudian saya ingin bertanya yang paling dasar, maksud dan tujuan Eja datang kemari apa sebenarnya? Untuk melepas ketakutan saya. Karena dihantui. Dihantui sosok surut itu. Dalam mimpi itu saya diuber-uber. Diuber-uber bahwa saya suruh jadi pendamping dia, dan saya pun tidak mau. Pendamping dia. Karena otomatis saya pun suruh lepas dari raga saya sendiri, dan saya itu sangat ketakutan. Oh, kamu tahu itu pria atau wanita kah? Wanita. Sosoknya dia bilang seperti ratu. Seperti ratu. Mungkin menyerupai kali ya, Roy. Iya, hanya ngaku-ngaku ratu. Tapi saya malah lihatnya bukan ratu. Dia pakai baju seperti apa? Kadang warna seperti warna hijau, kadang seperti warna putih. Tapi gambarnya serem banget, gak kayak ratu ya? Ini yang kamu gambar, makhluknya serem banget, lidah panjang. Seperti tengkorak ya, Roy? Iya. Dia punya rambut. Ada rambutnya. Apakah ini sosok ratu yang dimaksud? Sosok ratu yang dimaksud, tapi sebelum dia berubah wujud. Sebenarnya jadi bukan ratu, tapi makhluk ini. Iya. Sayang banget dia nggak bisa lihat bentuk aslinya sebenarnya. Ya, itu. Hancur mukanya. Iya. Kamu pernah nggak diliatin sama makhluk seperti ini? Kalau saya tidak sih, cuma waktu itu pernah adik perempuan waktu saya lagi pergi keluar kota, kadang diimpikan sama sosok yang menyeramkan, cerita ke saya itu. Seperti apa sosoknya? Seperti, ya taruhlah seperti kuntilanak atau kelongwewe. Dia makhluknya kayak berteriak sama kamu, gitu, kenceng banget. Sampai rambutnya terbang gitu, kemekar. Kenapa Roy, kenapa dia teriak? Jadi sebenarnya memang ciri khas dari makhluk ini adalah teriak. Saya boleh nanya, mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat. Kamu di rumah itu, Eja, kamu sering bentak-bentak orang tua kamu ya? Jujur. Terkadang. Apa yang saya dapat gambaran ini adalah vision saya, sejujur-jujurnya. Namun sebaliknya, saya juga butuh kejujuran dari partisipan saya. Apa yang kamu lihat, Roy? Bentakan, bentak-bentak gitu loh. Ke orang tua? Iya. Terkadang juga saya tidak sadar. Kadang saya berani, saya itu sebenarnya jujur saya takut sama ibu dan bapak saya. Tapi kadang-kadang saya merasa lebih berani membentak-bentak. Tapi sampai saya habis bentak-bentak itu saya merasa bukan diri saya. Bukan merasa itu. Bukan saya. Seperti ada makhluk lain mengendalikan. Ini terjadi ketika saat malam hari lahir saya itu malam Kamis sama malam Jumat. Pasti hantu ini. Mohon maaf, tapi maksudnya setiap malam Kamis dan malam Jumat itu kamu selalu teriak-teriakin ibu kamu atau mungkin orang tua kamu tanpa kamu sadar, maksudnya begitu? Iya kadang-kadang tanpa saya sadar begitu. Pas saya sadar merasa bersalah, kok saya bisa seperti itu? Saya bukannya mau mencampuri urusan Mas Eja dengan keluarga ya, tapi bentak-bentak orang tua itu dalam keadaan sadarkah atau ada masalah atau tidak? Nggak ada masalah. Kadang ada masalah sedikit. Kadang itu bisa dikatakan masalah yang biasa lah. Kadang mungkin makhluk ini mempengaruhi, jadi masalahnya dibikin besar sama saya terkadang. Terlalu emosian kamu itu ya, orang. Mungkin. Mungkin agak temperamen, mungkin sifatnya mungkin Mas Eja. Iya, kalau sifat saya sih, kalau agak temperamen memang iya. Kalau dia datang, Anda merasakan apa ya, ada aura atau ada hawa aura yang bisa Anda rasakan nggak? Sangat ada aura yang sangat jahat yang saya mau masuk ke dalam tubuh saya, cuman suka saya tahan. Ini sih luar biasa.
memang harus ditahan. Saat ini ada di sini, Roy? Sebentar lagi pasti akan hadir sesuatu, karena dia tidak suka diomongin. Saat ini belum ada, namun hawanya sudah kecium.